Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Bali 69. Hari ini saya melaporkan dari Pantai Jerman, pantai yang berada di dekat Bandara Ngurah Rai Bali. Nah, jika Anda ke Bali, mungkin dari pesawat Anda noleh ke kiri, disitulah Pantai Jerman. Pantai ini berada di antara Jimbaran dan Pantai Kute. Nah, lalu bagaimana sejarah atau asal mula pantai ini sehingga dinamakan Pantai Jerman dan juga Pantai Segara? Menurut cerita warga, dulunya pantai ini merupakan pelabuhan dagang di Kuta Bali. Pelabuhan ini pun menjadi bagian terpenting untuk perekonomian di kawasan Bali Selatan, karena banyak kapal dari luar Bali berlabuh membawa barang dagangan untuk melakukan transaksi jual-beli. Nah, seiring perjalanan waktu, pelabuhan Kuta tersebut hancur terkena abrasi dan lambat laun masyarakat tidak lagi menjadikan kawasan tersebut sebagai pelabuhan dagang. Dan sejumlah warga Jerman di Bali datang ke tempat tersebut untuk mendirikan perumahan. Nah, kawasan yang dulunya dikenal sebagai pelabuhan dagang kemudian dihuni oleh warga Jerman. Karena itulah, warga asal Bali menamai kawasan tersebut dengan nama Pantai Jerman. Dan seiring perjalanan waktu, perumahan warga Jerman tersebut pun hancur terkena abrasi pantai, sehingga nama Pantai Jerman diganti dengan nama Pantai Segara. Namun sampai saat ini, nama Pantai Jerman ini masih melekat pada ingatan masyarakat, sehingga sebutan sebagai Pantai Jerman masih begitu populer. Bahkan saat ini, di pinggir pantai tersebut terpampang huruf atau tulisan Pantai Jerman. Nah, objek wisata Pantai Jerman ini masih tergolong sepi pengunjung untuk ukuran pantai di kawasan pariwisata Kuta. Bagi warga lokal, menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata. Bahkan sejumlah warga memanfaatkan pantai yang luas dan landai untuk bermain sepak bola. Sebagian pengunjung juga sibuk bermain dan mandi di pantai tersebut. Di sini juga terdapat warung makanan dan minuman dengan harga lokal. Namun demikian, perlu diketahui, saat ini masih belum lengkap dengan fasilitas kamar mandi. Jadi kalau mau mandi, siap-siap dengan pakaian basah tanpa ruang ganti. Berkunjung ke Pantai Jerman, Anda dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk domestik. Nah, demikian liputan dari Pantai Jerman ini ya. Jadi sekali lagi, Pantai Jerman ini berada di sebelah utara Airport Ngurah Rai Bali ya. Jika di sebelah selatan bandara tersebut adalah Pantai Kelan, yang sekarang populer dengan tempat wisata naik unta dengan operator Bali Kapal Adventure. Pantai Jerman ini memang menawarkan keindahan pesisir cantik seperti halnya Pantai Kuta. Pantai Jerman menyuguhkan pesona alam pantai berpasir putih dan juga pemandangan alam sunset yang spektakuler. Sayangnya sore hari ini agak mendung, jadi kayaknya sunsetnya kurang bagus hari ini. Baik, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Cheers.